Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YGR. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah setia nonton channel kita. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kali ini di depan saya ada ini rangka Honda Mega Pro. Kita akan segrek ukuran dari CB K2 atau rangka CB. Nah, di sini ini kita buatkan ya, ini kita buat untuk narik. Oke, nah ini kita tadi buat menggunakan plat. Oke, kita lihat dulu. Nah, kita buat las di sini dan kita las mur 14 dan kita kasih plat. Kurang lebih ini hasil lasnya kurang bagus ya, karena saya bukan tukang las. Nah, untuk ukuran rangka CB itu saya ukur dari sini ke baut mesin. Kalau untuk rangka Mega Pro itu ukurannya 57,5 gitu, dan untuk rangka CB itu 56,7 atau 0,8. Nah, jadi kita segrek kisaran ukuran 5 mili atau 6 milian. Nah, setelah kita potong ini kita potong dulu ya. Nah, seperti ini lur. Ini kita buka, kita gerinda, kita potong. Nah, jadi nyegreknya enggak langsung, posisi ini masih di sini ya. Terus kita segrek di sini, terus kita las itu nggak aman ya lur, takut kalau ada apa-apa. Nah, ini posisinya udah disegrek dan nanti kita kasih plat lur. Ini platnya kisaran 5 mili, lalu kita las di sini nanti ya. Nah, seperti ini lur, kita las, kita kuatkan semuanya, terus kita baru pasang ininya lagi. Kita las di sini, kita las lagi. Caranya seperti itu lur, agar lebih kuat dan lebih aman. Kalau langsung seperti ini itu sangat tidak aman lur, takut ada apa-apa. Nah, terus untuk bracket ini kita buatkan lur. Nah, ini enggak kita lengkungkan gitu ya, ini kita potong, kita las, terus kita kasih plat, dan ini kita kasih baut mur tajam atau mur kasar beratnya. Nah, hanya seperti ini lur, jadi sangat mudah sekali untuk menyegrek rangka ini ya. Jadi kita yang penting paham caranya gimana, dan ada alat seperti las, gerinda, itu wajib ya lur, itu kita bisa menyegrek sendiri rangka kita. Nah, mungkin hanya seperti itu. Nanti kita las dulu. Nah, kalau sudah dilas semuanya ya, mungkin ya sudah seperti itu. Oke, kita kuatkan dulu las-lasnya. Oke lur, mantap. Nah, ini lur, ini udah kita las platnya seperti ini, yang plat yang tadi kita siapkan untuk nambah di sini, dan tinggal kita las untuk yang ini ya. Seperti ini lur, jadi dipastikan pasti aman lur, jadi nggak mungkin sampai ya, insya Allah aman, nggak mungkin patah. Kalau langsung seperti ini kan rawan lur. Nah, mungkin hanya seperti itu review cara segrek rangka untuk rangka Mega Pro atau GL Pro itu sama.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa langsung ke kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.